ini gue mau EP, gak tau gue misalkan nih random people ya, gue sih tadi tulis-tulis aja disini ada yang press invite dong, jadi invite tapi timnya begini sih, ya bisa-bisa aja sih karena mereka jago-jago juga, ini level 99, gue percaya kalau level 99 tapi pada di, gak mau dicek semua, coba kita lihat askos ya, gak mau dicek juga gak mau dicek semua. Jadi ya udah, nikmatin aja mainin ini, udah. Lah, selamat menonton. Tapi gue gak tau sih ini bisa nyampe level berapa. Ini sih fresh banget ya dari 1. Aku gak dapet apa-apa, enggak. Hai guys, semangat guys. Belum ngapa-ngapain, gue belum ngapa-ngapain anjing. Udah mati bye, ini maju. Udah ya, gak enaknya pake melee damage. Ya gue tau sih gue gak jago, cuman ya dikitin juga lah. Gue mau maju. Nah, gue maju duluan, gue maju duluan, gue maju duluan, gue maju duluan. Bodoh, gue mau hit, gue mau hit, gue mau hit, gue mau hit, gue mau hit. Bagus. Ya udah lah, gue diem aja kalau kayak gini mah. Apa guna gue ngebantu sih? Perbaper, baper. Stay alert kan. Gak tau apa ini. Lumayan satu hit. Dapat lagu, dapat rainbow carrot, gede yang bagusan anjir. Ya tetap harus bersyukur, yang penting dapat daripada nggak sama sekali. Nikmatin aja prosesnya. Event magic tower. Waduh penuh tas gue. Shit. Jadi, lo mau ngapain? Lagi bersihin dong, lagi bersihin. Gila kali. Zilopi all the way. Zilopi farmer. Ini masih gampang. Perlu ke atas tuh. Nah, bisa diterobos-terobos baik. Wah, antena cuy. Lumayan. Sumbangin ke guild. Wah, mulai minggu lalu enak.
kali dua dia dapatnya. Aduh, bosannya di damage kecil buat doang itu. Karena poison kan gua gak ngaruh banyak di kalau buat si Ghostry. Poison. Kenapa gue minggu ini dapet sampah? Biasa gue gak pernah sih dapet yang paling gak setiap lawan mini itu sih minimal dapet yang bagus, entah si Sunfeather antena tadi dapet si antena tapi kan dari boss dari TV. Biasa gue dari mini juga dapet tapi belum pecek sih. Ini kartu kebanggaan. Apalagi gue yang mana Tiron. Eh, kroyok majuin. Ini gue belum pake SKR nih. Sweet milk, sweet. Wih, Starcram. Dari tadi gue mendambakan Starcram gak dapet-dapet. Jangan lupa buat like, comment, subscribe ya. Sebisa gue akan bantu kalian tip and trick apa segala macam. Jadi gue juga butuh dukungannya. Like, comment, subscribe kalian membuat gue semangat dan membuat gue. Gampang kok, subscribe, gak susah. Ini juga baru mulai sih di dunia ini. Sebanyak harus gue pelajari juga. Enaknya kalau kompak cepet lawannya sih. Biasa pun mau random people gitu agak ada kompak-kompaknya sekali belum ngepangat udah di bawah tuh. Ini enak nih tim ini gue lupa nge-add mereka nih biar asik. Pantesan kagak dapat friendship perut gue dari tadi belum ada yang jadi teman gue. STDBG, dia dapatnya. Tahu udah nih 50 kuat nih. Masih sih kuat ya. Wizardnya jago banget.
dapat tuh dari tadi. Gak dapat karena belum gua add manusianya. Lu kayaknya si Orc Hero sih. Gak tau deh, gua ntar. Aduh, hanya gue cuma dua. Terus sama Edgar. Nampir gue ke bawah, mari. Batu sih batu. Lep dulu masuk lagi. Udah trik paling cepat biar lu bisa combat lah. Gak mungkin gak kuat. Ini malas banget nih orang-orang sini seperti ini. Salahnya coba dulu sebenernya. Sih bisa ya. Udahlah, kita aja dulu guys. Jadi gue mentok di level 49 paling malam. Ntar gue bikin lagi video. Sangat ya juga, tapi sama teman-teman juga gue. Jadi lebih dari jago. Jadi katanya gue cukup banget, emang gue cukup banget. Jadi thank you guys yang buat nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, okay? Thank you.